Aset tak dapat ditelusuri sebesar 131 miliar rupiah. Pemprov Maluku Utara dapat predikat WDP. Pemprov Maluku Utara dalam pengelolaan anggaran tahun 2022 mendapatkan predikat opini wajar dengan pengecualian WDP dari perwakilan BPK Maluku Utara. Hal tersebut berdasarkan hasil rapat paripurna penyerahan LHP dan LKPD dari BPK ke Pemprov Maluku Utara Jumat, 9 Juni 2023 yang berlangsung di Kantor DPRD Maluku Utara di Sofifi. Auditor Utama Keuangan Negara 6 Laude Nusriadi dalam sambutan mengatakan, dari pemberian WDP ini di mana sudah melalui pemeriksaan dilakukan berdasarkan SPKN dan hasil pemeriksaan BPK juga ditemukan kelemahan sistem pengendalian internal sehingga berdampak material kewajaran penyajian LKPD Pemprov tahun 2022 yaitu belanja barang sebesar Rp17.253.633.287,59 yang tak didukung dengan bukti pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan yang lengkap dan sah ucap dia Menurut dia, bahkan terdapat aset tetap tidak dapat ditelusuri dan dijelaskan dokumen sumber secara rinci dan kewajiban jangka pendek sebesar Rp1.315.4809979018 tidak didukung dengan dokumen sumber pengakuan utang. Pihaknya berharap DPRD dan para pemangku kepentingan memanfaatkan kepentingan hasil pemeriksaan ini terutama dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan serta meningkatkan agar pemprov maluku utara untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah lhp diterima, ujarnya. Lanjut dia, gubernur dan DPRD agar turut mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Semoga upaya ini turut mewujudkan maluku utara yang semakin maju, makmur, dan sejahtera, jelasnya. Sementara, ketua DPRD Maluku Utara, Kuntu Daud mengatakan pihak bakal menindaklanjuti rekomendasi BPK ini dengan membentuk tim panit kerja, Panja. Dari panja ini kita akan melakukan pemanggilan kepada SKPD sesuai dengan rekomendasi BPK pungkasnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.